ولبيته الكرام وصحابتي وقرابتي لرسول الله أجمعين والأرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ونخص فضل رسول الشيخ محمد بن محمد الغزالي ولسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ولرسول الشيخ ومن أزال من جريب إلى وزيد أبو سبن أقل البني وإلى أرواح جميع ما شئنا وما شئكم أن الله الكريم الرحمن يتبشاه من الرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita ulang sedikit dengan sambungan kawan semalam dah. Keenam pulang. Faidah bercampur dengan manusia itu yaitu at-tawadhu. Yakni merendahkan diri dan menghinakan akan dia. Jadi jazini di antara keutamaan orang tu bergaul kada beuzlah nialah nang je kita ni nang bermasyarakat nih. Itu akan menimbulkan gina sifat tawadhu. Yakni merendahkan diri dan menghinakan akan dia diri seorang nih. Kenapa? Karena jazini makam tawadhu itu yaitu daripada yang terlebih afdal makam. Artinya makam itu lain, makam kuburan lain. Makam itu derajat. Makam yang paling tinggi dalam suluk ilallah ta'ala itu diantaranya adalah makam tawadhu, rendah diri. Yakni merendahkan diri dan menghinakan diri itu martabat yang tinggi lagi afdal. Maka jikalau tiada dapat tawadhu itu melainkan dengan bercampur dengan manusia, maka lazim ia bercampur dengan manusia. Jadi ini sebab kalau kita surangan, ya kan? Kalau kita surangan nih, kita ini kada tahu kita ini tawadhu kah orangnya, sombong kah? Amun kada bekawan dahulu lawan orang dahulu, bercampur dahulu, bergaul dahulu. Hanyar kita bertamu lawan orang alim kayak apa, bertamu lawan orang nang sugih kayak apa, lawan kakawanan biasa kayak apa. Nah, jadi di situ ketahuan kita apa kita nih orangnya tawadhu atau kada. Nah, itu dia antara faedah bercampur dengan manusia itu jasidin kita akan timbul kena tawadhu. Munnya beilmu ya Allah, amun inya nang apa ngarnya rajin belajaran nya tahu kena oh ini kada jangan sombong, oh ini kada boleh ini macam-macam. Nah kena jasidin timbul sifat tawadhu. Maka jikalau tiada dapat tawadhu itu melainkan dengan bercampur dengan manusia, maka lazim harusnya harus ia bercampur dengan manusia. Kayak apa caranya supaya timbul tawadhu nih? Dengan berkhidmat kepada ahli sufi. Berkhidmat itu juga kita membantu, membantu orang bahadam. Nah, hendak timbul tawadhu nih, merendah bang sudah. Jadi kita tuh menghancurkan diri kita nih.
kadadaran, walaupun kita pejabat, walaupun kita tinggi makam di hadapan di kantor mana-mana, tapi kalau sudah kita bergaul lawan orang biasa, kita rasa biasa aja lagi, sudah kada lagi nang pangkat tuh hilang sudah misalnya lah. Apalagi kita berkhidmat lawan ulama dengan ahli sufi. Nah, jadi jisin kalau inya kada kawa tawadhu kecuali dengan bercampur dengan manusia, makanya harus bercampur. Tapi caranya ya tadi, di antaranya dengan berkhidmat membantu kepada ahli sufi. Besukan dari ansidin kah, malai ngayakan pahuma ansidin kah, ya Allah, padahal sidin tu jar anak raja jar, padahal sidin tu pejabat jar. Jadi buan anak-anak khalifah bahari itulah, buan anak-anak khalifah bahari itu di antara mereka itu apa ngarannya nih, anaknya nih diunjuk lawan tuan guru. Pokoknya guru wae kayak apa orang peraturan orang, kayak itu jua laksanakan. Tapi anu apa ya, anak pian kan raja. Dah jangan dia anu punya latihnya. Jadi sama aja berataan munnya karena dijinjit-jinjit juga. Asalnya anak raja ini awal-awal mereka itu anu merasa istimewa dahulu, merasa teristimewa. Nah, tapi ternyata perlakuan guru ini sama aja juga berataan. Pian kada tahu Kak Ustaz, ulunnya abah ulun ini. Jadi jar abahnya sama kan aja. Nah, akhirnya ini kena tawadhu sifatnya. Kada lagi sombong sudah inya, sama aja juga sama orang juga tuh nang kayak itu. Nah, jadi anak-anak khalifah dulu tuh mereka apa ngarannya tuh rancak mendidik akan anak mereka itu dengan ulama-ulama ahli sufi. Bahkan kadang-kadang mereka lebih lagi daripada orang biasa berkhidmatnya nih. Besuh sandal sidin, menyiapkan makan, macam-macamnya. Nah, supaya tawadhu tadi tuh nah, keangkuhannya tuh hilang. Nah, itu kada kawa sorangan. Mesti harus bergaul itu, tapi bergaulnya lawan ulama itu. Dan bercampur dengan fukara, karena barangkali jasidin menjauhi akan manusia itu menjadi sebab bagi takabur, yakni membesarkan diri. Jadi bisa juga orang tuh pinarana aja sakanya sombong, bina kada bisa bergaul ya, soalnya di dalam hatinya ini parah merasa paharat-haratnya. Itu bisa aja Imam Ghazali. Bina mawali hanya mawala. Mun dilihat tuh sidin tuh sekalinya di hatinya nih. Di hatinya tuh nah merasa membesarkan diri misalnya. Nah, jadi bisa juga terjadi seperti itu aja sidin. Seperti kata Imamul Ghazali. Nah, sampai sini kelas sekian semalam lah. Seperti kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, pakam min mu'tazilin fi baitihi wa ba'isuhul kibru wa mani'uhu anil mahafil alla yuwakkira aw la yuqaddima aw yaratarafu an mukhalatihim arfa'u limahallihi wa abqa li tarawati dzikrihi bainan nas wa qad ya'tazilu khifatan min an yazhara maqabihuhu law khalata fala yu'taqadu bihi zuhdu wal istighalu bil ibadat fa yattakhizul baita sitran an maqabihi ibqa'an ala i'tiqadin nas fi zudihi wa ta'abbudihi fi ghairi istighraqi waqtin bil khalwat bi dzikrin aw fikrin wa alamatu haula'i annahum yuhibbuna ay yuzaru wala yuhibbuna ay yazuru wa yafrahuna bitaqarrubil awami wasalatini ilaihim wajtimaihim ala asabwabihim wa turukihim wa taqbilihim aidiyahum lah ala sabili tabarruk. Nah, coba jadi Imam Ghazali inilah ujar Imam Ghazali rahimahullahu taala. Nah, sidin ini pengalaman doktor hati. Imam Ghazali ini ma'ruf jakanya agim tuh obat hati ya ini dokter hati. Nah, membersih hati kita tuh di antaranya karangan-karangan Imam Ghazali ya, seperti yang kita baca nih lah. Jadi kita tuh diserang sidin tuh di hati. Nah, nanti obat itu di dalamnya kayak itu nah. Nah, makanya bila orang mau membaca yang ini insyaallah tuh ya, kalau insyaallah tuh ya nyasanya sombong beturun, nasanya paharatnya kena berkurang, pokoknya kada ada lagi rasa tuh sudah, karena diserang sidin di hati kita langsung. Di antaranya nih ujar sidin lah maka beberapa orang
daripada orang yang menjauhi daripada bercampur dengan manusia itu, yang duduk di dalam rumahnya itu padahal kasatnya, padahal tujuannya itu membesarkan dirinya. Jadi berapa banyak orang nang beruzlah di rumah jisidin, tapi tujuannya sombong, tujuannya adalah membesarkan diri dan menegahkan akan dia daripada berhimpun dengan manusia. Ada hakun begaul bakawan kada lagi itu pang, sudah tutup warung, sudah tutup rumah, sudah. Napa tujuannya? Kada hakun lagi menegahkan diri ni, menegah juga kita kada hakun lagi berhimpun dengan manusia. Itu sebab bahwa tiada membesarkan manusia akan dia. Nah, jadi amun aku bergaul lawan orang kena, aku ni biasa-biasa aja dianggap orang. Jadi aku ni, ya tadi tujuannya tadi itu nah. Amun kita tu lah biasanya bila ma berdiam di rumah, wah sidin anu sudah jar, wah sidin ya, sidin pinanya sudah sampai dah, waktunya bakal luat. Modalnya tu lah. Jadi padahal uzlah neng ini menghindari sombong am seharusnya neh. Tapi ternyata inyana ini justru nang maulahnya beuzlah tu karena sombong tadi tu. Karenanya napa ngarnya bahara merasa amun aku beuzlah kina sambat ibuhannya kina wali sakone aku kina sambat ibuhannya kina bah sampai sudah pian lah ja. Ya alhamdulillah pangjahan seorang ini sudah waktunya kalau jar. Nah, jadi kada akun lagi bergaul lawan manusia tadi itu sebab mun di luar kada dimuliakan orang. Amun di luarnya kada dihormati orang, tapi bilanya mau bakurong dapat tang sudah. Tetanggina ada nama mulai ya kalau ziarah wadah sidin tadi itu. Nah, mulai ya sudah, mulai cilingan lah lagi. Yang tu uzlah anu nih. Jadi je sidin, jadi Imam Ghazali ini kena ada intiakan intinya sidin nih. Ba uzlah tu bujur-bujur. Amunnya kada ba uzlah niatnya napa? Nah, kayak itu mudahnya. Nah. Sebab bahwa tiada membesarkan manusia akan dia. Sebab bilanya berhimpun kayak kita nih lah. Kita ini kan umum biasa aja. Tahu kelakuan orang tu tahu sudah. Jadi kada bakalan kita mudahnya nang lebih daripada orang itu. Bah, tahu ya walaupun sidin tu aja. Coba kita nang orang tu kada kenal lawan kita. Atau kita kenalan orang dan karenanya tapi ini kata ibu pengawan kita hati-hati tu salah-salah mun sidin benda basur benda pulang bisa cium tangan juga guru saku sidin tu jar. Nah tapi yang kayak kita ini kan sudah tahu sudah berataan sudah ya Allah sudah tahu tu sudah. Jadi sama aja tu berataan, jadi kita niatnya hanya mengamalkan sunnah Nabi itu aja sudah, ada denang lain-lain tu ada. Dan tiada mendahulukan manusia akan dia. Nah, sebab bila inginnya kita nih bergaul, kita kada ada maju-maju gini. Kita tuh tetap aja kayak jadi dianggap kawan tuh biasa lawan inya tuh jar. Biasa ya kalau inya tuh jar. Tapi mun aku bakal luat, amun aku beuzlah kina, oh ta lain tuh kina. Kadang-kadang diantari orang ke rumah yang lah. Sini kan aku tolak lagi sudah diantari aja langsung jar. Mudahnya itu perasaan-perasaan nang kayak itu tuh. Nah, jadi kada kawa juga gitu tuh, artinya mesti harus ada bimbingan. Beuzlah tuh harus ada pembimbing dan memang harus cukup ilmunya juga gitu nih. Karena bila nya kada cukup jadi hantu wara kan. Hati kita nih diserang oleh syaitan gitu nih maksudnya. Maka ia merasa bahwa dirinya itu jadi atau melihat ia akan ketinggian dirinya daripada bercampur dengan manusia. Nah, bah, kawanan itu aja biasa-biasa aja. Nah, kita sudah kawa zikir nah, di rumah sudah. Katanya mengeluar lagi, kan itu rasa-rasa itu. Nah, rasa-rasa itu tuh nama ulahnya hancur hatinya tadi itu. Kalbunya tuh nama ulah hancur. Kenapa ya? Dibisiki syaitan tadi itu. Nah, jadi mun orang tuh pina kada yang mengeluar lagi, bagus. Cuma inya tuh nah kayak apa? Hatinya tadi itu. Mun merasa lebih daripada orang nang bercampur manusia, merasa tinggi daripada orang nang begaul, itu hancur am sudah. Nah itu jadi ya Imam Ghazali bisa terjadi nang kayak itu. Betuha sudah jadi masih hai nang pergaulan kemana-mana kayak orangnya. Ini seorang sudah, ini sedang ya sudah. Mundur nang kayak itu jadi mau kada jadi kita syaitannya tuh nang di hati itu nah. Ada. Beruzlah dibisikinya, kada beruzlah kayak itu juga. Maka ia merasa bahwa dirinya itu terlebih tinggi bagi tempat derajatnya.
dan mengakalkan bagi baik sebutannya antara manusia. Nah, jadi kan nyaman kalau orang apa ada gue si Ano tuh jar begaul jam masih sidin tuh jam masih nang malam keluar masih kadang-kadang umpan kayak kadang ngaruan anak guru si Ano tuh jar sidin tuh Ano apa ngarannya sampai sudah sidin dah ini tapi lagi nangka itu tuh jar mendengar sidin tuh nah yang dasar memang hati anak itu memang hati tuh senang bila orang tuh memuji kita bila ngaran kita tuh disebut mulia tuh senang misalnya nah padahalnya beuzlah tuh sudah rusak juga nangka itu tuh jari Imam Ghazali nih. Dan terkadang ia menjauhi daripada manusia itu karena takut daripada bahwa nyata kejahatannya. Nah, jadinya beuzlah nang itu tuh sebab bila inya mengeluar tahuan orang tapi mun aku dalam rumah berbuat kejahatan kada apa-apa. Kan aluai di rumah alahan pada orang nang di luar lagi. Nang di luar nih pergaulannya sakomplikan aja. Ada nang dalam rumah tadi itu mendunia banyak dari mana-mana kawanannya ada patuhannya nih orang Belanda ada kawan 5.000 di Facebook misalnya ya lah di kamar tadi gabu uzlah aja nah sekalinya nah ada nang kita nang begaul kawan-kawan kita ini bang orangnya sudah ternyata nang bu uzlah tadi itu kejahatannya tuh kejahatannya jisirin takutan kalau ketahuan orang jadinya dalam rumah aja berbuat kejahatan itu sama aja juga jisirin jadi terkadang ia menjauhi daripada manusia karena takut daripada bahwa nyata kejahatannya jika ia bercampur dengan manusia amun aku bergaul ketahuan orang ini aku gini aku di rumah-rumah aja jana lalu beuzlah. Nah, maka tiada dietikatkan oleh manusia di dalam ia bercampur akan manusia itu akan zahid. Nah, lalu orang menganggap apa ngarannya nih amun bercampur lawan manusia bakawan lawan manusia nih bergaul itu lain zuhud masih ngaran zuhud tuh nang kaya sidin tuh aja. Nah itu nang bujur-bujur tuh amalakan ilmu itu aja. Nah jadi modalnya tuh ya lah. Nah jadi di jadi mun kita mengaluar tetap aja kita orang biasa. Jadi ketika kita berbuat anu napa ngarannya bersembunyi uzlah bakal wat lalu kita tuh ada sidin zuhud sudah aja. Nah jadi amun orang kada mun masih haja bergaul kada sampai orang zuhud itu tuh nah lalunya beuzlah misalnya karena minta itu tadi maka itu pun juga Imam Ghazali salah juga itu. Nah jadi ya kita nih kan mun kita masih aja makan takumpulan kadang-kadang banyak pada orang ya lupa sama aja sih ya. Tapi kita hati bersih ya kalau dasar memang itu nang kejadiannya misalnya daripada kita bersembunyi-sembunyi tapi gancang juga sama orang juga kan cuma menutupi waraja tapi kita kan sebutan orang lain itu sebutan orang sih kadang-kadang bila sarwanan anu kurangi sedikit aja seorang ada gencang lagi ya tapi membarakat dua bungkus. Nah makanya di kamar tadi tuh kada baju lagi makanan itu sama juga baik banyak-nyata nang itu bang sudah kita nah memang kayak itu orangnya sudah nah, jadi kada kawa juga aja ya kadang-kadang kayak itu ada jadi Imam Ghazali nih kan orang beuzlah tuh macam-macam niatnya juga munnya kada bagus ya kayak ini niatnya dan tiada dietikatkan oleh manusia akan masgul ia dengan berbuat ibadat. Nah jadi jari sidin namun aku kada dalam kamar berdiam mun aku masih aja begaul kada ada sampai tanya nang ahli ibadah tuh kada ada masih ada sampai tibuhannya aku ini nah lalunya beuzlah nah lalu itu salah juga jari sidin maka menjadikan ia dirinya duduk di dalam rumah itu sebagai menutup atas kejahatannya itu nah lalunya akhirnya karena tadi macam-macam niat disebutkan tadi akhirnya lalunya baik aku di rumah sudah nah kalau mau anu ya tak bagus langaran ya lah pada nang biasa nah lalunya beuzlah itu salah dia Imam Ghazali bahkan itu menutupi kesalahannya aja itu nang asalnya di luar di dalam berbuat kesalahan masih karena mengakalkan atas etikat manusia akan zuhudnya nah, supaya orang menyambatnya itu zuhud terus bahasa Banjar zuhud berarti itu lain pulang itu zuhudnya artinya ya tadi
tapi hendak lagi lawan dunia ya lo pergaulan dikurangi, kurang zuhud ini minimal 4 macam nang dikurangi jar. Makan kurang, bergaul kurang, guring kurang, bepandir kurang, nah, kurangi sedikit bepandir, sedikit makan, sedikit bergaul, sedikit guring. Adikin ini kan sedikit-dikit makan, dikit-dikit guring, dikit-dikit pandir nih, sedikit-dikit jopang. Nah jadi amun nang kada beuzlah, kayaknya kada ada masih aja kayak ini, nah disambat orang nih misalnya, lalu inya beuzlah misalnya, nah itu jadi sombongnya di dalam, ya kah? Walaupun inya orangnya di dalam, tapi ya tadi sama aja juga takaburnya tuh ada aja juga jadi. Terus kemudian dan akan masgulnya dengan berbuat ibadah itu padahal tiada menghabiskan ia akan waktunya di dalam khalwatnya dengan zikrullah, padahal kada jua cuma ya tadi tuh bang kada mengaluar-war ya. Di kamar maka lengkap wadai mari susu bebalik ada, kulkas ada di situ misalnya. Nah, padahal orangnya kada berzikir atau dengan berpikir. Dan adalah nanti jisidin. Dan adalah alamat mereka itu, alamat tanda orang terus napa ya uzlahnya itu nang maulahnya beuzlah itu karena takabur tadi itu, karena sombong tadi itu. Napa alamatnya? Adalah alamat mereka itu bahwa kasih mereka itu bahwa diziarahi akan dia oleh manusia. Nah, jadi hati itu bila orang apa ngarannya ketuju. Ya Allah ketujuh nang dijadahi orang, ketujuh diilangi orang, mulah palkat di orang bahar itu nah. Mana menghilangi wali sebelah situ jar. Ada wali hidup wah ini jar. Banyak keluarganya juga nang menulisakan minta tadi itu misalnya. Botol aqua sudah siap, situ sedang berbotol ada, nang becangkir ada sudah. Jadi ketujuh diziarahi orang. Kasih mereka itu bahwa diziarahi akan dia. Lain orang nang datangan, seorang kan tetapi anu jua, bahkan berjauh lagi tuh lain pulang bujur-bujur itu orang. Ini dasar ketujuh jua. Imbahnya bakal wat, ya kalau setahun, dua tahun. An, imbah itu napa ngarannya? Lalu berharap-harap. Nah datangan jua ibuhannya sudah najar. Babis-bis, orang macam-macam, nah, ketujuh macam-macam. Nah, jadi itu jadi tandanya diantaranya. Nah. Dan suka mereka itu dengan hampir orang yang awam dan sultan kepadanya. Jadi ketujuh diilangi orang ini ketujuh. Raja-raja ketujuh makin nyai ketujuh. Pejabat nang datang makin nyai senang sedin. Ini kan ditunggal pian aja jin nang datang bupati aja. Gubernur kan dua kali kesini sudah. Jangankan dulu ada nih presiden ISBY nelpon juga sudah aja. Nah kesini juga. Udah nang kakak itu Tuhan ya lah. Misalnya tuh. Nah, tapi ya tadi tepang ini kisah sidin nih. Kalau nang dijelasakan oleh sidin bila orang nih bakal luat. Tapi yang tadi niatnya salah. Pasti kayak itu tuh diantara alamatnya aja sidin. Dan suka mereka itu dengan hampir orang awam. Tapi ya tadi jualan tadi ini hatinya nih amunang orang datangan. Ya lah nang kayak nang banyak itu kan guru juga. Nah, memang orang desah anak datang ke situ. Ya lah. Banyak menteri datangan misalnya bubuhan orang ketujuh ke situ hanya dasar apa ngarannya dasar nang sidin kada bepadah kada cuma mengaluar dasar bujur mengaluar sudah sampai we, makamnya diilangi orang tuh orang berhajat kena simba pindah pulang diilangi orang pulang ke sana kena hilang pulang diilangi orang sampai ke mana aja berdiam cari orang tarus misalnya nah itu jangan disamakan lawan ini ya Allah lalu imba belajar nang kayaknya lalu jadikan ya guru waktu pas sama tuh kayak guru si anu tuh kayak itu tuh sidin ya tuh suzan ngarannya masih tuh ada nang udah kami ada juga nang kayak itu ketujuh diilangnya sidin tuh jenisnya jangan juga kita nang kayak itu nih ilmu gesan kita ya Allah gesan kita nih artinya kita jangan kayak ini kayak itu nah, maksudnya tuh dan suka mereka itu dengan hampir orang yang awam dan sultan kepadanya dan suka mereka itu berhimpun orang yang banyak pada pintu mereka itu artinya ketujuh tuh orang tuh terbuka lebar pintu rumahku siapa aja nang datang macam-macamnya. Nah ini kalau niat sidin kayak itu, ya kan? Nah tapi kan kang jaya jalan tadi itu pokoknya ini kita jangan sampai dengan belajar nang seperti ini kita basuzan lawan orang-orang nang pintu rumahnya, pintu tuan guru nang terbuka lebar.
Nah, pas ni jalawan nang sairu salikin semalam sehingga itu ada boleh ni tu yang ada boleh itu. Jadi artinya kita jangan nangka itu. Kemudian pulang napa ngarannya pun ada orang desa datangan, mungkin dasar orang nak hendak bailang dan sidin macam membuka lebar, mungkin jadi orang katuju datangan tu bila datang ke rumah sih makanannya kalau bila datang kau ada sidin jangan bulik dulu jesin makan dulu paling gak ada menyangangkan limping barang dulu. Jadi orang 2-3 kali singgah ke situ terus. Dan pada jalan mereka itu dan suka mereka itu bahwa dicium manusia akan tangan mereka itu atas jalan mengambil barakat oleh akan mereka itu. Nah tapi ya tadi gawiannya berzikir kada ya kah betapakur kada cuma menyembunyikan kesalahan aja. Nang tahu benar itu siapa ya? Nang bini tahu benar jadi nang bini bah banyak nang datang pada guring warak sidin tadi itu. Buzlah kada nuju ajar misalnya. Goreng-goreng, orang minta banyu jadi jenang bini kabul jaka abahnya tu mendoakan jar. Yalah, amun dasar nang orang nang tuan guru tu pian anda sabuju-buju nanu orang napa tadi sabuju uzlah tadi tu lah dan macam-macam di situ ada yasin, tal, anu dalail, burda sebagainya dan sih orang di rumah tu menyaksikan abah tu jisinya abah tentong sampai yang subuh tu kada keluar. Tasbih itu nah, tu nak bakulat tasbih itu nak bakas diketik sidin pagetan bawa buting sudah 10.000 salawat pagi itu sidin kena zikir pulang 10.000 pulang ya. Nah buku-buku situ nak ada nang rabit, ada nang pacul sudah nang lem-lemnya desa diamalakan sidin. Ada kita banyak juga bang kitab di rumah cuma bebungkus masih rapi masih kada ada nang kalau misalnya bakas dibaca nang lunyak-lunyak kada ada. Nah itu ada juga orang nang kayak itu ya nang nukar buku kitab-kitab ya kalau duduk tiga kitab nanya anu guru aja sebuting mang anu minta bacaakannya namanya yole itu kitab anu aja sih itu karena kau dibaca masing itu ya ada seorang ya lah kau dibaca sebuting-buting ada yang bisa baca maksudnya itu lain itu kan kalau orang-orang nang dasar bujur-bujur nang makam sama itu sudah baca sidin sudah ada amalakan sidin sudah apa macam-macam tadi lalu barakatnya tuh tak keluar sehingga orang banyak ziarah ke situ. Kalau saya ditiup-tiup sidin kan dijapai aja kan aja. Jadi sudah. Ada kita tiup-tiup garing orang nang didatangin itu. Mati yang ada nah. Meninggal sekalinya itu sudah nang salawat dibaca, macam-macam dibaca, isoknya pengumuman orang. Innalillah. Misalnya jangan ya kita nih kan kisahnya aja kan kita nih kisahnya aja. Kadana asli dari bujur-bujur itu nak ada. Banyak kalau kita bertemu orang tuh kadang-kadang jadi anda kibanyu siapa sih kada dibacanya aja. Dai. Ada di kalau waktu jalan nang awi rundun ngaran situ tuh bae anu rundunan nang bileran do bang buat sidin ke situ. Mungkin kada nang bacanya nah. Cuma aja orang buah nang pasar hanyar itu bila dibuat sidin banyu tuh nah. Bila dibuat sidin bileran tadi dibuat sidin tuh disimburan ke toko kena datangan pulang tuh buahnya tuh. Artinya manjur mursidin tadi Tuhan. Mungkin tadi serumput warai dibuat tiga situ. Kada ada anunya tuh nah kada ada kesan ibadahnya tuh kada ada masih. Muntung kita ini banyak nang kada bagus masih. Jadi ketika mendoakan itu ada sebujur nang ya Allah nah salah datang saku sidin ke sini nih nah. Nah cuma mun dasar pian menyuruh ya, bismillah nah bacakan lagi sudah. Ya, nah. Kemudian maka jikalau ada kasat mereka itu akan segala yang tersebut itu tujuan-tujuan tadi seandainya ada aja sih nang tujuan yang kita sampaikan tadi itu dengan menjauhi mereka itu akan manusia niscaya jadi binasalah agama mereka itu bahkan itu lebih hancur aja sih. Jadi kita tuh artinya apa ya amun kita nang bergaul bagus saja ya kalau bagus saja tuh pergaulan kita tuh misalnya nah bagus bergaul nih aja sih ada kena maka jikalau ada sudah dan sayogianya aja sih berniat dan mengkasat nih tujuannya nih dan sayugianya berniat dan mengkasat itu sama tujuan juga dengan bersunyi daripada bercampur dengan manusia itu bahwa menjauhi akan daripada manusia itu karena takut akan kejahatan yang didapat sebab bercampur dengan manusia itu. Jadi di antara tujuannya itu jadi kenapa kita kada bergaul takutan amun aku pi imbai lawan sidin kena ya kalau-kalau bisa sambatan kita misalnya
kalau aku nikin apakah misalnya tersalah-salah lawan sidin misalnya, jadi maka aku ini emosian guru orangnya jar, namun tersalah-salah aku tertampar rupang jar, namun itu pian bagus bahaluat aja. Misalnya itulah kita nih mun begaul orang karena bagian tersalah menjeleng mata misalnya, tersalah orang menyintari takamuha, apa takamuha ini hup ya misalnya, nah ini bagusnya pian bahaluat aja nyatanya mengaluar pada rumah mudahnya nang kakak itu tuh ya Allah misalnya tuh. Nah jadi karena takutan kejahatan yang terjadi sebab bercampur tadi itu, dan supaya bersungguh-sungguh ia berhadap kepada Allah, tujuannya kenapa maka kada bercampur kada berkawanan lagi sudah, karena aku hendak beribadah sudah, dan bujur-bujur beribadah, bujur-bujur beribadah dan membanyakkan zikrullah dasar bujur, nah tasbih nah berzikir dasar bujur, dasar bujur-bujur berzikir ayo aja bakal luat di sini, dan membanyakkan berbuat ibadat yang zahir dan ibadat yang batin, dan jangan melanjutkan cita-cita kehidupan di dalam dunia dan kesenangannya, dan senantiasa di dalam bersunyinya itu mengingatkan kematiannya. Jadi tujuan inya beribad, tujuannya bakhalwat tadi itu artinya lawan dunia ini seadanya aja lagi sudah, kada terlalu bersemangat lagi napa ada dimakan munnya kadada puasa munnya napa ada, jadi amunnya ada alhamdulillah munnya kadada kada apa-apa. Nah itu kada lagi sudah semangat nang siang malam hafal pada tu dahulu sudah. Dahulu lagi kita nang belum misalnya belum napa belum berumur 50 misalnya ya kala nang macam-macam tu sudah, wah ini kada lagi sudah. Napa ada aja lagi. Ada orang munjuki alhamdulillah munnya kadada pang seadanya aja. Nah itu ngarannya niatnya beruzlah nih. Nah tujuannya yaitu adalah mengingatkan kematian aja lagi sudah. Dan lagi seyogianya berniat dengan bersunyi itu akan memerangi syaitan dan hawa nafsunya aja sudah. Nah, karena kalau kita nang kalau kita bergaul nih macam-macam nafsu ya Allah, macam-macam perlawanan lawan syaitan tadi itu. Seperti perkataan setengah sahabat radhiyallahu anhum, raja'na minal jihadil asgar ila jihadil akbar, kembali kami daripada perang sabil yang kecil yang bercampur dengan manusia kepada perang sabil yang besar yaitu berperang dengan hawa nafsu yang bersunyi daripada manusia. Bah perang ya Allah, bah berperang melawan musuh dikira itu nang paling ganal, kada jadi sahabat ini biasa aja, kita kembali berperang melawan ni hawa nafsu musuh dalam salawar. Nah, musuh dalam selimut itu biasa aja, musuh dalam salawar nah. Itu ngalih. Ngalih memusuh melawan ini di dalam ya, Pak. Nafsu kita nang di dalam. Dimatiin nafsu itu kada kawa jua, mati salajur. Ya Allah, dilihat akan. Wah, kada tahu di urangnya. Wah makinnya macam-macam nanti lihatnya, jadi menyadanginya tuh nah, memprosesinya tuh nah kayak supaya nang sedang peh nang kayak itu tuh nah yang lah jangan sampai mbah belajar nang kayak ini lang mati akan aja sudah, dokter ada kasuntik mati nah penolong mati akan aja sudah supaya orang kada bersemangat lagi. Jadi napa anu orang bahar itu mandi orang nang gedang orang mati itu orang tuh memandi orang mati kalau gadangnya tuh jadi ganganakan lawan orang nang tadi itu siapa kan nang nakal benar misalnya ganganakan itu itunya mayat hidup paling ingatnya dia kada lagi mati bujur nafsunya sudah bahaya itu. Jadi ada orang bener nakal benar jar, jadi kayak apa aja supaya ampe nakal udah gitu gadang orang mati itu diganganakan gangan gadang makanakan ngasih dia imbah dimakanakan dasar bujur juga mati bang nak makan. Jadi lapar benahnya makan. Mati beratan bang sudah. Nah itu kita menggaduh pulang lapah ya kalau yang lain. Panjang umur sih sampai ke Tuhan kayak itu. Karena nakalan orang nih misalnya. Nah itu. Jadi nafsunya itu bukan dimatikan ya. Tapi dikendalikan oleh kita tuh. Nah, ada yang membawa. Iya sekali-kali nah. Ilmu nang datang. Jangan dia ilmu. Aja. Daulah orang. Nah itu nafsu tuh. Kena mau nang kina nang pina sesuai lawan kita. Ya lah nang pas nang bagus. Datangi. Nah jadi intinya itu apa ya, orang yang bergaul lawan manusia itu jasin diantaranya apa ya, nih melawan hawa nafsu kita. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala tustahabul uzlatu illa li mustagrikil awqat birabbi, birabbihi zikran wa fikran wa ibadatan wa ilman.
bihaitsu law khalatahu syaitan law khalatahu nas la da'at auqatuhu au kasurat apatuhu wala tasyawwashat alaihi ibadatuhu. Dan tiada sunat wala tustahab, kada dianjurakan menjauhi akan manusia itu melainkan bagi orang yang mengkaramkan segala waktunya itu, yakni menghabiskan ia akan segala waktunya itu dengan berhadap kepada Tuhannya, padahal berzikir dan berfikir dan beribadah. Jadi jazirin kada dianjurakan beuzlah itu kecuali dasar bujur-bujur orang tu hendak mengorbankan waktu untuk Allah. Itu ya. Aku berniat sudah, nah pokoknya kada lagi sudah dunia sudah, ikam aja maharagu kambing sudah, ikam aja nang maurusi toko itu sudah. Nah papian, aku hendak lawan Allah Ta'ala aja sudah. Nah iya beuzlah nang kaita. Jadi niatnya apa ya? Pokoknya hendak karam lawan Tuhan aja. Dengan ilmu, nah cuma pulang apa ya? Dan masgul ia dengan ilmu yang memberi manfaat pulang. Nah, semalam tu anda kalau telah artinya apa ya, walaupun uzlah juga jisin, tapi kalau masalah ilmu tu tetap keluar. Nah, ada pengajian datang, kenapa ya? Karena ilmu ini bermanfaat juga. Dan maka jika ia bercampur dengan manusia ini, saya hilang segala waktunya. Amun aku masih aja bergaul lawan manusia, bilang kada tas siapakan lagi, gesan mati aku nih nah. Aku anak siap-siap aja sudah nih, sudah sanja, sudah umur sudah saya disini sudah. Jadi minta maaf ya, nomor-nomor WA pian ku hapusi sebagian. Kawan dia anu sudah ku hapu, kada lagi sudah bepisbukan, kada bepisbukan lagi sudah. Beuzlah sudah mulai sudah. HP nang bakamera ganti lawan HP nang betandok aja lagi. Nah, bawa WA, SMS aja lagi. Nah apa sih din? Nih, beuzlah sudah. Amun kita beuzlah bawa HP sebuting. Tadadadadadang ya. Nanti pulang ya lah. Bacai pulang bina tanpa pina-pina rami tak lapas tasbih nah, lawas pada betasbih. Jadi Quran ini salambar aja dapat nang ini 2 jam. Nah jadi mau kada mau tuh ya Allah, jadi niatnya buzlah tuh hendak zikir lawan Allah, hendak supaya waktu tuh gesan Tuhan aja sudah. Dengan manusia ini saya hilang waktu segala waktunya itu di dalam sia-sia dan banyak membinasakan. Kemudian kita bisakan tanggung. Nang ketujuh di antara faidah bercampur dengan manusia itu at-tajarib, yakni mencoba diri. Artinya melatih-latih. Adakah ia sabar atau adakah baik parangainya atau belum baik lagi? Nah, nak mengetahui kita nang kayak itu bergaul lah dulu. Bah, ikam ini anu pengarasan ya, berarti dasar pengarasan kita. Ikam ini sedikit-sedikit anu singgung ini aja. Ah, berarti kita penyinggungan masih. Masih anu tuh ya, anu sabar orangnya. Nah, kata alhamdulillah kita ya Allah udah kayak itu. Nah. Jadi mungkin kita kada bergaul, kada tahu kita ini penyabaran enggak orangnya. Ya kan? Nah, dia murahnya sekali disambati orang mencucuk wan lading langsung. Diam aja nya. Nah, kada kawa itu. Jadi kita melatih-latih orang tuh, dihina orang kayak apa, sambati orang kayak apa, dicemoohkan orang kayak apa. Sabarkah kita nih kadangkah? Nah, itu jadi melatih diri jisiden. Maka tiada diketahui akan yang demikian itu melainkan dengan bercampur dengan manusia. Kemudian pulang kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan hasil daripada berhimpunan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar daripada sahabat, asar juga kita perkataan sahabat dan lainnya yang terdahulu, itu menunjukkan kelebihan menjauhi daripada manusia dan kelebihan bercampur dengan manusia itu. Jadi jelasnya intinya nang kelebihan bergaul ada, kelebihan kita beuzlah ada. Nah, maka jisiden bahwasanya bersalah-salahan manusia sebab bersalah-salahan kelakuan manusia itu, yakni terkadang bersunyi dan menjauhi daripada manusia itu afdal. Jadi kita lihati masing-masing lah, yang kalau aku ini cocokkah sudah beuzlah atau kadakah? Amun dilihati, oh ternyata orang masih parlu lawan aku lagi. Mun aku kadada kacau kina dilanggar kina, mun kadada ngalih kina urusan orang, niat kita membantu orang dah. Jangan beuzlah orang itu. Seikung aja kan kita nih kadada jamaah kita nih misalnya lah asa kurang benar sudah. Maka jangan tapi sembunyi-sembunyi. Nah, karena saya bisa contoh nih misalnya Ustaz Yayan ya Allah. Nah, kadada sih ini kita mencari banaun sih ini misalnya sebab sini ini misalnya nah kada kawa kada harus ada. Jadi pian kada kawa beuzlah dahulu. Hanya kadada sehari di WA orang sudah. Mana euy jurang. Nah,
Berarti kita belum lagi, dan kita manfaatnya ada aja juga, manfaat kita nih hadir di masyarakat itu ada misalnya, maka berarti kita jangan beruzlah dahulu. Nah, jadi tergantung masing-masing aja yang Allah. Dan terkadang bercampur dengan manusia itu, yaitu sekira-kira hasil manfaat agamanya, alhamdulillah ya Allah semuanya bermanfaat kita nih, yaitu afdal kepadanya seperti yang tersebut dahulu itu. Intinya bila kita inilah khairun nas anfa'u linnas, khairun nas anfa'u linnas, sepaling baik manusia itu janabi nang bermanfaat lan manusia. Nah, jadi bila kita ada tadi kita nang anu ka mana anjir tadi tu ya Allah, nah, si itu bakas Darussalam ya Allah, anu ni mana pangulo mana RT 3 kali kan sudah jadi pembakal ya Allah, mana pembakal mana jadi napa ngarannya jadi pangulo macam-macam. Pajak kok jarang aja nang kaitu tu orang anu bermanfaat urang aja hendak jadi manfaat jarang. Nah, kok jujur nang kaitu kan. Artinya kita tuh napa nang kita bisa kayak apa supaya manfaat lawan diri kita lawan orang lain, maka itu selama kita masih ada manfaat, maka kita abdalnya kita jangan beruzlah. Nah, kemudian sambungannya kena adalah babu sabi, bab nang ketujuh fi safar, masalah perjalanan-perjalanan insyaallah disambung di minggu-minggu akan datang insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakah ilmu di barakah Allah Ta'ala. Selamat dunia, selamat akhirat. Dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibimbing oleh nih kitab yang kita pelajari, Sayrus Salikin, berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat. Husnul khatimah, amin. Ya Rabbana Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim amwalana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.